اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها وعلى آله وصحبه وبارك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. hari ini kita akan melihat jenis-jenis perkataan di dalam surah Al-Baqarah. Ya, kalau kita dapat lihat haraf dulu. Ya, jangan lupa haraf ni semuanya tetap. Ya tak? Kalau datuk-datuk, ya, tuan puan boleh kenal haraf ni dah cukup dah dulu. Ya, sebab haraf ni lah yang susah. Dan kita akan gunakan buku nahwu tu. Ya, yang kita fotokopi dulu. Ada tak nahwu surah, ilmu nahwu ni? Ya, jadi bila balik di rumah nanti boleh guna buku tu baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sedia maklum dalam Quran tu ada kalimah. Ya. Kalimah. Ingat ya, kalimah. Yang kita tulis dulu domain kan. Ya, ini kalimah. Jadi kita nak kenal kalimah-kalimah Quran ni. Ya, bukan haraf. Kalau haraf tu alif bata. Macam bismillah, bismi tu kalimah. Allah tu kalimah. Kalau ba, sim, mim, ba tu haraf. Orang Melayu kata huruf. Sim, harf, mim, haraf. Dia jadi satu kalimah. Bismi. Ni kalimah. Kita belajar jadual pertama awal-awal dulu. Kita kata bila kita buka saja buku nahwu, kita akan lihat jadual ini. Kalimah ada tiga, dipanggil fa'ilun, fa'il, ismun dan haraf. Kita nak kenal di dalam Al-Quran mana dia fa'il, mana dia isim, mana dia haraf. Ya, kita buat pelan-pelan ya. Boleh tak? Haraf. Jangan kita lupa fa'il ni ada tiga jenis, iaitu dipanggil fa'il madi, iaitu past tense. Okey. Fa'il mudhari dikata present, dan juga fi'il amar. Fi'il amar ni fi'il perintah, mudhari, mudhari dan madi. Jadi kita kenal pattern dia. Jadi tuan-tuan juga kena guna malam ni sifir dia. Walau apa juga perkataan, apa jenis fi'il pun, tuan jangan risau. Tengok sifir tu. Ya, sifir tu dia tidak akan lari bentuk dia. Kita nak kenal ya. Isim ni kita jangan lupa ada isim dipanggil mufrad. Okey. Isim musanna dan isim jamak. Kita kenal ya. Mufrad, musanna dan jamak. Kita dah belajar semua ni. Mufrad ni artinya satu, musanna ni dua, dan jamak ni tiga ke atas. Kita kenal nanti lah Quran. Ya, kita nak kenal ni. Malam ni kita nak tengok haraf dalam Quran. Kita akan buka surah Al-Baqarah mulai ayat pertama. Bila kita buka tu,
Kita buka saja ayat pertama, semua ni ada. Semua masuk. Ya, semua ni masuk. Haraf ya, dalam bahasa Arab dia panggil huruf yang kita guna untuk mengeja tu. Ya. Ya, alif, ba, ta, sa, jim sampai ke ya, nun, ya tak? Ini dia dipanggil haraf. Ni yes, ini satu haraf. 2, 3 dan semua ni dipanggil huruf jamak. Ya, yeah, dipanggil huruf. Orang Melayu dia kata huruf alif. Salahlah. Dia kata harfu alif. Ya, yeah. Huruf ba. Salah. Dia kena kata harfu ba sebab haraf satu, kalau huruf banyak. Okey, dalam memahami Al-Quran, haraf ni ada dua jenis. Ni kita concentrate on haraf. Eh, ada dua jenis. Satu nama dia haraf, haraf apa tu? Mabani. Cuba betul sebut mabani. Mabani. Mabani ni erti to construct words. To construct words, we are using alif bata. Yeah, for example, kalau kita nak guna perkataan haraf, ya, yeah, nak eja haraf. Haraf ini perkataan atau kalimah, tapi kita gunakan ha, ra, fa. Jadi ha, ra, fa ini dikatakan huruf mabani. Dikatakan huruf mabani. Jadi alif, ba, ta, sa, jim, ha ni semua ni adalah huruf mabani. Huruf mabani. Ya. Yeah. Ataupun dikenali juga dengan nama huruf hijaiyah. Hijaiyah. Hijaiyah ni untuk mengeja perkataan. Okey, ya. Yeah. Ya. Yeah. 29 semua sekali. Ya, yeah. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, okey. 29 semua sekali. Huruf mabani. Yeah. Dia lain dengan mabni. Mabni itu maknanya tetap. Mabani itu maknanya bangunan, building. Untuk nak buat bangunan, kita mesti ada apa tu orang kata bahan-bahan ni tak? Macam inilah ya. Untuk nak bina perkataan, kita mesti ada huruf. Huruf ni untuk membina perkataan. Kalau kita alif campur dengan ba, dia bunyi abun. Abun tu ayah. Ya? Alif dengan mim bunyi omon. Omon tu tu jadi perkataan. Jadi ini dikatakan huruf mabani ataupun huruf hijaiyah. Di antara huruf hijaiyah ni, dia ada pula dinamakan huruf ma'ani. Huruf ma'ani. Okey. Cuba tuan-tuan sebut ma'ani. Ma'ani ni dia ada makna sendiri. Walaupun dia satu perkataan. Ya, antara alif, ba, ta, sa, jim ni yang 29 ni, yang dikatakan semua huruf hijaiyah atau huruf mabani, ada di antara mereka itu menjadi huruf ma'ani kerana dia ada makna sendiri. Seperti ba, ba makna dia dengan. Ya, yeah? Dengan. Okey. Ya, yeah? Wow. Wow makna dia dan. Kaf makna dia seperti, ya, yeah? Itu ada makna sendiri. Maknanya di antara huruf-huruf hijaiyah yang 29 ni, 28-29 ni, ada dikatakan huruf ma'ani kerana dia ada makna sendiri. Dan makna dia tu tidak berfungsi kalau dia tidak bercantum dengan perkataan lain. Kita dah belajar dulu. Ya, yeah? Kita ambil contoh perkataan wow. Wow makna dia dan. Tak ada makna. Kalau dia cantum dengan ana dan saya, sudah ada makna. Dan saya, ya, yeah, boleh? Jadi hari ini kita nak tengok dalam Quran huruf supaya tuan-tuan kenal. Ya. Yeah. Kita terus dari mana ni? Jadi tuan-tuan jangan lupa, di antara huruf ma'ani ni ada kategori dia. Ada kategori satu huruf seperti
Ba, bi. Bi maknanya dia dengan satu huruf. Ya. Yeah? Ada di antara ni kategori dua huruf seperti ma ataupun lam. Ma tu mana dia? Boleh memberi makna tidak ataupun boleh memberi makna apa. Ya. Yeah? Ma antara tidak dengan apa, ya? Yeah? Okey. Sebab itu saya kata kalau tuan-tuan boleh kenal huruf ma'ani ni dah cukup dah. Huruf mabani dia membina kalimah-kalimah ini. Dia membina huruf madi, mudhari, amar. Dia membina isim mufrad, isim musan, isim jamak. Ya, yeah? Ini guna dia. Tapi huruf ma'ani ni dia mengubah fa'il dan isim yang ada di sini. Dia mengubah fa'il dan isim. Kalau kita katakan di sini yazhabu, dia masuk huruf ma'ani ni, dia jadi lam yazhab. Ha, boleh? Dia jadi lam yazhab. Jadi huruf ma'ani ni menukar makna. Menukar makna. Kalau fa'il pergi tak pergi. Pergi betul-betul, pergi sungguh-sungguh ataupun tak pergi sungguh-sungguh. Ha, itu dia tujuan huruf ma'ani ni. Ya. Ya. Jadi ada yang tiga huruf, ada yang tiga. Seperti kita kata kaifa, seperti kita kata apa tu? Ya, yeah, ai kaifa pun boleh. Ya. Yeah. Ni kaifa ni dia kategori isim. Bagaimana? Ya. Yeah. Itu tiga huruf. Ya. Yeah. Ha. Ada empat huruf. Ya. Yeah. Kaifa ni tanya bagaimana. Maza pun juga, ya, yeah? Soalan. Tapi ini dia bawa kategori isim, tak apalah. Ya, yeah, maza ni apa? Maza taf'al. Apa yang anda buat? Maza tashrab, ya. Yeah? Okey. Boleh tak? Okey. Hmm. Dan kita jangan lupa di antara huruf ma'ani ni ada walaupun dia 1, 2, 3 dan 4 huruf, tapi ada dia panggil yang amil. Ni walaupun 1, 2, 3, 4 ada yang amil. Amil ni dia bekerja. Dia bekerja. Dia bekerja. Dan ada juga yang ghairu amil. Ghairu amil ni dia tidak, dia tidak bekerja. Ya, tidak bekerja. Apa maksud bekerja? Ya. Maksud bekerja, maksud bekerja dia boleh mengubah baris perkataan selepas tu. Ya. Yeah? Ha. Ya. Yeah? Ha. Ya, itu bekerja. Kalau tak bekerja, dia tidak boleh ubah. Banyak haraf huruf ma'ani yang kita kenal dulu dengan sisipan, dia masuk pada isim, pada fa'il, dia tidak mengubah. Kita ambil contoh perkataan ma. Ma, ma ni memberi makna tidak, ya, yeah? Tidak, tidak, ya. Yeah? Ataupun kita ambil contoh perkataan la yang bekerja, okay, la, ya, yeah? La yang bekerja, okay, la bekerja. Sebagai contoh yang paling mudah, ya, yeah? Kita ambil perkataan la. Saya nak buat contoh supaya Datuk faham. La maknanya dia jangan. Jangan. Kalau dia hanya masuk pada fa'il mudhari'. Fa'il mudhari' dalam apa juga keadaan asalnya dia berbaris depan. Asal. Asal dia berbaris depan. Kalau kata awak pergi, azhabu, saya pergi. Pergi tak? Azhabu. Ha, pergi tak rumah Datuk Syamsuddin hari ni?
azhabu. Kalau dalam bahasa Melayu, pergi. Dalam bahasa Arab, azhabu. Okey. Jadi tuan-tuan, ini fi'il mudhari' dalam keadaan biasa, dia mesti berbaris depan. Dalam keadaan biasa. Bila kita masuk la, la ni huruf ma'ani dua huruf, dia akan menukar tazhabu ni jadi la tazhab. Memberi makna jangan engkau pergi. Arahan, amaran, jangan pergi. Jangan pergi. Ya. Yeah. Nah, itu saya nak beritahu makna bekerja. Makna bekerja. Jadi di sini huruf ma'ani dua huruf, kerja dia mematikan fi'il mudhari' yang memberi makna amaran. Jangan pergi. Okey. Nah. Tuan-tuan tak perlu risau sebab dalam Quran ada baris. Kalau kita jumpa la tazhab ni, inilah ni la bekerjalah dia. Jangan risau, tak perlu risau. Cuma kita nak tahu konsep saja. Ya. Ya. Dan ada juga la, ada juga la yang tak bekerja. Jadi tuan-tuan senang je. Senang je. Senang je. Kalau selalunya la ni dia duduk pada fi'il mudhari' saja. Kalau dia kata la yazhabu, tak bekerja. Sebab dia maintain. Boleh? Dato' Wee boleh? Dia tak bekerja. Jadi bila tak kerja, makna dia tak sekeras ini. Ini makna dia jangan kau pergi. Amaran. Ini dia tak pergi. Ini dia tak pergi. Dia tak pergi. Jadi ini memberi makna arahan bila dimatikan. Ini memberi makna nafi. Okey, nafi. Jadi kita nak kenal mana dia arahan, mana dia nafi. Apabila hujung dia tu mati, barulah ya dia kata arahan. Kalau hujung dia hidup dan hidupnya berbalik asal, maka itu nafi. Dia tak pergi. Sekarang kita buka Quran. Tengok ya. Tengok. Tuan tengok. Tanda sukun arahan. Okey. Okey, ini nama dia majzum, betul tak? Majzum ya. Cuba sebut majzum. Majzum tu mati. Ya, yeah, majzum tu mati. Majzum nama dia majzum. Sebab fi'il mudhari' ada tiga baris saja. Baris asal dia marfu', marfu'. Ini marfu' ni berbaris depan, majzum baris mati, dan atas yang ketiga baris dia mansub. Man, mansub. Mansub ni berbaris atas. Fi'il mudhari' ya, baris atas. Ini kita hanya mengenali komponen. Jangan risau. Jangan tuan-tuan merasa susah eh. Tak apa, insya-Allah. Baris dalam baris fi'il mudhari' dalam bahasa Arab, fi'il madi lain. Ni fi'il mudhari' ni yang present ni. Baris depan, baris asal positif. Baris mati negatif. Tapi baris mati ni dia tidak boleh mati sendiri kalau tidak ada alat negatif. Alat negatif la dan saudara mara dia ada enam lagi menegatifkan, ya, yeah? Okay. Nah, kalau la yang sama duduk di sini dan fi'il mudhari' dia masih maintain asal, ini makna dia deny, dia tak pergi. Okay, dia tak pergi. Okay. Bahasa Arab dia baris tu menentukan makna. Macam ni kalau saya kata awak tak pergi, awak tak pergi, arahan ke deny? Arahan ke deny? Deny. Awak jangan pergi, arahan. Awak tak pergi, saya tahu. Jadi kalau dia kata macam tu, la tazhab,
la taz habu. Ha. Lain pula. Makna telah la taz hab tu macam perintahlah, macam amar pula. Ini amar. Ini deny, ini still deny. Tapi deny for the second person. Amar gunakan mudhari. Yes. Itu amar gunakan mudhari. Correct. Selain daripada itu, they have their own amar. Ya. Yeah? Tapi amar di sini tegah, jangan. Tapi amar di sana suruh pergi. Di sini pergi. Di sini jangan pergi. Ha, itu amar juga kan? Amar deny. Di sini amar positif. Oh, orang veteran tanya ni lain sikit. Itu untuk guru takut nak mengajar. Okey. Boleh tak? Nampak tak? Tapi ini jangan risau. Ini dah saya pergi dalam sikit. Sekarang ni kita nak buka Quran. Kita tengok mana dia huruf ma'ani yang bekerja, mana dia yang tak bekerja. Ya, kita buka dalam 5-6 ayat. Sila tuan buka Alif Lam Mim Zalikal Kitab, ya. Huruf kita tengok huruf ma'ani saja. Lepas tu tuan tandalah huruf ma'ani, ya. B itu huruf ma'ani. Ya, huruf ma'ani. Dia punya common noun dia ma'ani, tapi proper dia huruf jar. Ingat lagi tak? Ingat huruf yang ada ma'ani ni, dia ada 8 kategori kan? Tapi semalam ada orang ceramah dalam TV, dia kata kalau awak datang ke kelas agama tujuan nak dengar jenaka ustaz, itu matlamat dia dapat jenaka ustaz. Kalau tujuan datang kelas ni nak ikut orang sebelah, itu ikut orang. Jadi, tujuan yang paling utama sekali kerana Allah Ta'ala. Kan? Kerana Allah Ta'ala. Itu yang paling besar sekali. Okay. Bismi ba tu huruf ma'ani. Tapi nama dia huruf jah. Nama dia huruf? Jah. Huruf jah. Jadi huruf jah ni membaribawahkan isim selepas tu. Jadi selepas huruf jah, isim saja. Lain tak boleh. Dan isim tu mesti berbaris di bawah. Jadi tuan-tuan jumpalah kalau huruf B duduk depan-depan perkataan tu, itu mesti huruf jah. Dan selepas dia tu, sama ada isim atau dome, mesti duduk tempat majrur. Duduk tempat majrur. Duduk tempat majrur, tak semesti dia baris bawah. Boleh faham tu? Saya terang lagi sekali, jangan risau. Dia begini, ya. Tuan-tuan puan, dia tengok-tengok ni, ya. Latin. Okey. Ini min huruf ja, ya. Ya, boleh tak? Ini ba huruf ja. Okey. Ini isim, jadi ismi. Okey. Ini al-masjid dia. Ya. Jadi siapa yang duduk selepas min ini mesti isim. Dan ini tempatnya majrur. Sorry, majrur. Tempat ni mist majrur, makna kena baris bawah. Boleh? Ini sebenarnya konsep je, bukan susah. Ini nama dia tempat majrur. Tempat majrur. Siapa yang duduk sini mesti dia kena baris bawah. Tetapi ada isim yang tak boleh baris bawah. Isim apa tu? Isim yang tak boleh baris bawah. Okey, sekarang ni kita tukar. Minal masjid ni semua dome tak boleh baris bawah. Mabni tetap. Kita kata minal masjid, kita tukar masjid ni. Kita tukar masjid ni, kita jadikan dome iaitu huwa. Betul tak? Betul tak? Sesuai tak huwa? Masjid tu ialah. Betul tak? Ya. Tak ada kata hiya sebab dia lelaki. Kalau kita kata daripada masjid min huwa. Min huwa. Jadi min huwa tak boleh baca min huwa. Dia kata min hu. Hu. Oh, bagi depan. Bagi depan. Ha, bagi depan.
Tuan-tuan tak boleh kata minhi. Sebab dome dia tetap baris dia. Tetap baris dia. Jadi ini dome dia, baris dia depan tetap. Jadi yang ini baca lain, yang ini baca lain. Kalau yang ini dari paduka jelas kita nampak ni baris bawah, kita kata al-masjidi ismun majrurun. Habis. Boleh? Minha boleh. Minha sama. Kalau masjid ni perempuan, minha lah. Okay. Kalau minha, Dr. Nabi, minha ya, minha. Tuan-tuan, you believe me, this is the most difficult part. Nak belajar, budak-budak tak faham. Kalau tuan-tuan boleh faham, baik pada budak-budak. Betul. Jadi dari segi konsepnya, yang datang selepas huruf jar mesti isim. Sama ada dia isim mabni ataupun isim mu'rab. Ini masjid ni isim mu'rab. Dia boleh jadi masjidu, dia boleh jadi masjidah, dia boleh jadi masjidi. Boleh tak? Yang ini tak boleh, kena sentiasa hu je. Tak boleh hahi, tak boleh. Hu je. Yang ini pun ha, dengan siapa pun ha semacam. Jadi bila kita nak baca al-masjidi ismun majrur. Al-masjidi isim berbaris bawah dengan tanda baris bawah kasrah. Yang ini hu domir fi mahalli majrur. Ha. Tak boleh kata domir baris bawah. Susah ke? Fi mahalli majrur. Domain ni Datuk nak bergaul lengang. Gaul lengang tu nak masuk tu. Hu ni fi mahali majrur ataupun fi mahali jar. Hu. Yang ni masjidi isim majrur. Habis. Majrur bukan mahali lagi. Dia mesti majrur. Dia majrur dengan apa? Majrur dengan kasrah. Boleh tak? Jauh terbenung tu? Bro, boleh? Kalau yang bawah tu pun min, minha. Minha? Ha? Ha? Domir? Fi mahali majru? Ada boleh tu? Semua. Kalau minhu pun? Minhu? Min? Haraf jah. Hum? Fi mahali majru? Tu je. Tapi di sini baca al-masjid isim majrur bil kasrah. Ha, ini tak ada bi. Ini hum. Ha, itulah yang saya nak beritahu tu. Yang kita rasa susah tapi senang je. Ha. Jadi ini fi mahali majrur. Bila kita nak baca, kita buat macam ni. Min. Okay, min. Ya. Kalau tadi mina tak? Min harfu jarin. Okay. Al-masjidi isim majrur, isim yang berbaris bawah. Kalau nak tambah lagi boleh. Bil kasrah, majrur dengan baris bawah. Majrur dengan baris bawah. Kalau jelas. Kalau kita tukar min jadi hu. Ni. Ya, yeah, min. Min harfu jar. Okey. Di sini. Walha'u. Kena kata walha. Jangan kata he saja. Walha. Walha he ni. Walha. Ya, yeah, boleh ke? Walha'u. Sebut apa dia hak ni, apa nama dia, nama dia hak? Domir. Nama dia domir. Nama dia domir. Nak panjang lah ya, domir. Walha'. Ni Datin Maduka, hak ni. Tapi kita tak boleh sebut, tak boleh buat begini, salah. Nanti orang kata telinga orang putus lah. Kena buat begini. Walha'. Kita eja her ni. Walha'. Kita sebut apa hak ni, domir. Dia ni domir. Bersambung ke tidak? Bersambung kita sebutlah mutasil. Mutasil bersambung.
Muta saya bersambung. Lepas tu kita sebut fi mahali majrur. Duduk depan baris bawah. Sebab dia ni bukan baris bawah. Yang ini jelas baris bawah. Yang ini direct, yang ini indirect. Tapi oleh kerana dia duduk lepas min, mana dia kena baca fi mahali majrur. Tak apa. Bismillah. Kita dah baca B. Ismi isim majrur dengan kasrah. Jangan kata fi mahali. Boleh? Kan. Isim majrur dengan kasrah. Jadi tuan-tuan kena tanda tu. B tu satu. Satu apa tu, haraf. Haraf kategori satu huruf dan dia bekerja, dia bekerja ya, yeah, dan nama dia huruf jar. Okey, bunyi pelik kan? Okey. Boleh kita teruskan? Okey. Tengok perkataan fi. Alif lam mim zalikal kitab la raiba fi. Tengok fi dulu. Fi hi. Macam minhu ya. Fi campur dengan huwa. Jadi bila dibaca fi hi, fi huruf jar. Sama kan? Fi huruf jar. Huruf jar. Bila sebut dia huruf, sebut huruf jar. Fi huruf jar. Walha mutasil. Mutasil tu integrated, bersambung. Dia ada mumpasil, berpisah. Tapi bila kita bincang ini, dia semuanya bersambung. Semuanya bersambung. Bila bercantum dengan huruf jar, dia bersambung. Jadi sekarang ni kita belajar tentang haraf. Kita baru jumpa huruf jar. Haraf ada 8 nama ya. Haraf ada 8 jenis nama. Yang kita jumpa hari ni huruf jar saja. Ya, banyak huruf jar. Seterusnya kita lihat perkataan zalikal kitabu la raiba fi hudan. Hudan lil muttaqin. Li tu, li tu huruf jar kan? Li juga huruf harf ma'ani dan dia di bawah nama huruf jar. Huruf ma'ani tu nama common dia, tapi nama proper dia huruf jar. Macamlah min. Ni adik-beradik dia ni. Min, fi. Kita jumpa ni li. Li. Li ya, li. Tuan-tuan jumpa li. Asal dia li campur dengan al-muttaqun. Al-muttaquna, orang-orang yang takutkan Allah. Makna dia al-muttaqun, orang-orang yang takutkan Allah. Bila dia masuk li, dia masuk li, dia jadi lil muttaqin. Lil muttaqin. Sebab li tu majrurkan isim selepas tu. Jadi ya, yeah, li ni bacaan dia haraf jar. Okey. Al-muttaqin isim jamak. Isim jamak. Ya. Yeah. Majrur. Majrur bukan fi mahali jar. Dia terus majrur. Majrur dengan apa? Bilya. Yang tadi majrur dengan kasrah. Kalau isim mufrad, tanda majrur dia kasrah. Tapi kalau isim jamak, tanda majrur dia ya dan nun. Untuk muzakkar. Untuk muzakkar. Ya dan nun.
inilah beberapa pertukaran yang kita kena. Ya. Belum lagi. Ini baru. Ini pasal kita jumpa laki-laki. Jamak laki-laki kalau dia majrur dengan ya ataupun ya dan nun. Kalau dia marfu' dengan waw dan nun. Ya? Kena ingat tu je. Dia majrur dengan ya dan nun. Ingat selepas huruf jar isim semuanya majrur. Kalau isim mufrad, majrur dia balik bawah. Kalau isim jamak laki-laki, majrur dia dengan ya dan nun. Itu je. Tak apa. Bilyak wan nun. Wan nun. Kalau tak taruh nun pun tak apa. Bilyai wan nun. Kalau tuan-tuan boleh berani duduklah, faham ni. Tapi dengan sabar dan tekun, oi, saya rasa satu nikmat yang bukan kecil lah. Saya kata ini motivasi kan. Nikmat dia bukan kepada kita dan anak-anak cucu yang bakal lahir, tapi kepada arwah ayah nenek kita yang dah meninggal dunia tu. Mereka tengok, oh sempat ya anakku belajar dalam umur 70 tahun masih lagi belajar. Nak belajar nahwu. Ha. Kalau dia boleh kirim surat, dia nak kirim surat. Kalau dia boleh SMS. Itu bukan saya kata, itu hadis-hadis bercakap begitu. Ha, saya lagi lah besar. Mari sini kan, mak tengok, oh rajin kau datang. Kan? Ha? Mimpi. Malam ni bawa air pula. Ha, bagusnya kau. Nah. Pahala dapat tak? Dapat, seperti satu biji tu. Ha, betul tuan. Berapa puluh kali pun saya kata, inilah yang kita nak bawa. Tuan-tuan boarding tutup tinga. Inilah yang kita nak bawa. Yang menguruskan liang lahat kita besok, sebaik saja kita diambil nyawa kita. Jadi kalau saya, ramai lagi malaikat tu sebab ngajar lagi, belajar lagi kan. Itu dia. Jual kopi pula tu. Lagi besar. Kan main tu. Dapat belajar minum kopi lagi. Malam ni kena beli satu paket seorang. Buat balik rumah minum. Kasiat dia besar. Tengok sambil mengajar berkemping. Aduh. Okey. Al-Ladhi ni Alif Lam Mim. Ya, ini huruf ni huruf Nabi, huruf muqata'ah. Zalika. Zalika tu demikian nun, jauh nun, di lauh mahfuz nun. Demikianlah kitab itu. Al-Quran yang tidak ragu padanya, yang menjadi petunjuk bagi orang bertakwa. Kitab ini petunjuk bagi orang bertakwa. Dia tak kata beriman, bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang bertakwa itu adalah orang-orang yang beriman dengan bil ghaibi. Nampak bi? Nampak tak bi? Bi huruf jar tu. Bi huruf jar. Al ghaibi tu isim. Isim, ya. Yeah? Kita tulis bil ghaibi. Tenang, kena semua surat ingatlah. Jangan risau. Bil ghaibi. Okey. Bi al ghaibi. Senang je. B huruf jar. Bacaan dia. Al-ghaibi. Isim. Majrur. Senang tak? Isim majrur bil kasrati. Isim berbaris bawah dengan sebab dengan kasrah. Yang tadi berbaris bawah dengan ya, sebabnya dia jamak. Yang ini berbaris bawah dengan kasrah sebab isim single, isim mufrad. Isim mufrad. Isim mufrad. Okey, bil ghaibi. Boleh kan? Hari ini kita buat pelan-pelan je. Sama ada kita kenal tidak haraf. Sebab ada haraf, dia combine each other, menyebabkan kita tak kenal. Boleh kita teruskan? Bil ghaibi bi harfu jar.
Harf B ni haraf ma'ani di bawah kategori jar, haraf jar. Dia haraf ma'ani. Jangan lupa ya, haraf ma'ani satu huruf. Perkataan wa mimma. Wa tu satu. Wa tu bukan wa apa, wa ataf. Wa tu wa ataf. Wa maknanya dan. Dan bukan huruf jar. Itu wa. Wa pun huruf ma'ani tapi nama dia ataf. Ataf ni maknanya ikut. Mimma. Tuan tengok mimma ni ya. Nampak tak? Okey. Ada. Okey. Okey. Tulisan dia begini, mim ma. Asal dia min campur dengan ma. Asal dia min ma. Jadi bila ditulis mim ma, wa mim ma. Kita dah jumpa lepas ni mim ma, no problem. InsyaAllah, no problem lagi. Okey, boleh baca dengan saya? Min? Ha, baca? Harfu jar. Habis. Harfu jar. Min? Harfu jar. Ma? 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 Ha, mausul. Ma ni ada nama dia. Ini isim ni. Isim? Mausul. Isim sambung. Ha, jadi, kalau kita nak baca... ma isim mausul fi mahali jarin, sebab tak ada nampak tanda dia bagi bawah. Maknanya isim ni dia tetap. Jadi bila tetap tu kita kata fi mahali jarin. Ni harfu jarin. Harfu jarin. Ma isim mausul, isim sambung fi mahali jarin ataupun fi mahali majrur boleh juga. Duduk tempat kena baris bawah. Tapi dia ni bukan baris bawah, dia ni baris mati. Ha, sebab dia ni tetap. Dia kena kena tu fi mahali jarin. Boleh tak boleh? Tak boleh, tak boleh. Sebab majrur baris bawah, tapi ini ala sukun tak majrur. Jadi sebab dia mabni tu tu. Dia ni tetap. Dia tetap ma, tak boleh kata ma'a, ma'i, ma'u, tak. Tetap, dia tetap ma. Jadi bila dia tetap, maka kita tidak boleh kata dia baris bawah. Kita kena kata dia fi mahali jarin. Bila kita kata fi mahali, ialah tempat isim yang mabni, yang tetap. Yang tetap tak berubah. Okay. Okay. Tuan-tuan bawa tak buku ni? Buku ilmu nahu ni. Ni buku yang pertama kita pakai. Jadi bila tuan-tuan dah belajar membaca ini haraf ni, kita bolehlah baca buku ni. Tuan-tuan akan faham lah. Okay. Cuba tengok muka surat satu. Ya, yeah, surat satu. Okay. Jelas tak? Muka surat satu. Dia kata mabahis ilmu an-nahwi. Perbincangan ilmu nahu, ya, yeah? Tajuk dia mabahis tu artinya perbincangan ilmu nahu. Okey. Jadi dia beri, dia mula-mula dengan haraf dulu. Kitab ni dia mula dengan haraf dulu. Apa maksud haraf? Haraf merupakan bahagian dari kata-kata, ya, yeah? Sebahagian dari kata-kata. Atau dengan istilah lain, kata adalah kumpulan dari huruf-huruf. Betul tak? Dalam bahasa, ini buku Indonesia ni, dalam bahasa Indonesia, haraf disebut dengan huruf. Macam tadi saya terangkan. Sebagai contoh, ba, ya, ta, fa, ha. Ini sebenarnya haraf. Dia sebut lima saja. Kita sebut banyak lagi kan? Okay, haraf. Huruf-huruf, yeah, ini belum mempunyai arti. Jumlah huruf ini dalam bahasa Arab adalah 25 huruf dan disebut dengan istilah
huruf hijaiyah. Kan? Huruf hijaiyah. Sebab dia guna untuk mengeja. Okey. Pembahagian huruf. Huruf terbahagi kepada dua. Huruf hijai, iaitu huruf alfabet. Alfabet itu hijaanlah ya. Disebut juga dengan huruf mabani. Mabani. Ya. Mabani iaitu huruf yang digunakan untuk membina, membentuk kata. Ya, contohnya ya, a, ba, ta, sa. Jelas ya? Di antara huruf-huruf ini ada namanya huruf ma'ani, iaitu huruf yang ada makna sendiri. Seperti waw. Waw maknanya dan. Aw. Aw maknanya atau. Summa. Summa maknanya kemudian. Min. Min dari iza, apabila. Mereka ini ada nama masing-masing. Salah satu nama yang kita sedang belajar ini huruf jar. Huruf jar. Boleh setakat ni? Okay. Cuba kita lihat balik ayat kita supaya kita dapat tengok beberapa lagi huruf jar dan cara membaca dia. Okey. Wallazina yu'minuna bima. Bima. Cuba kita baca ramai-ramai analisa dia. Bima, bi huruf jar. Ma isim mausul. Fi mahali jar. Fi mahali jar. Fi mahali jar. Itu term kena ingat. Fi mahali jar. Okey, dah. Ilaika. Betul tak ilah? Ilah tu maknanya kepada. Ilah pun huruf jar. Ilah pun huruf jar. Ilah pun huruf jar. Jadi ilah huruf jar. Kaf. Domir. Mutasil. Fi mahali jar. Macam lagi sebab dia domir. Semua domir fi mahali jar. Boleh? Orang lain menung kat belakang tu boleh ke? Ilaika tu asal dia ila campur dengan anta. Jadi ilaika. Kalau kata ila anta salah. Ilaika. Iyaka. Asal dia iya campur dengan anta. Laki-laki. Kalau kata iya anta salah. Ila dengan ka. Ila dengan anta. Anta. Jadi bunyi ilaika. Tengok lagi yang mudah ya. Wabil akhirati. Nampak tak? B. B tu baca B. Huruf ja. Al-akhirah. T. Isim. Isim. Tak ada kata fi mahali. Isim. Majrur. Bil. Kasrah. Isim majrur bil kasrah. Rasa saya kalau semua surat lagi boleh faham yang lain pun. Okey. Ini baru jar. Belum lagi yang tujuh lagi tu, dia ada lapan semua. Yang tujuh. Okey. Ala kul, tengok khatamallahu ala qulubihim. Qulubihim. Okey. Ala huruf ja. Qulub. Apa ni qulub? Hati. Qulubi. Bi tu isim majrur bil kasrah. Isim majrur bil kasrah. Ada dua saja, sama ada majrur dengan kasrah ataupun majrur fi mahali jarin.
Kalau fi mahali, domir. Domir ataupun isim-isim yang mabni. Bihim tu bukan huruja. Ya? Bihim tu bukan huruja. No, bihim tu satu huruf. Satu huruf daripada kulub. Kulub. Oh, qalaba tu. Ini ramai yang bagi saya yang tanya soalan tu. Him tu mereka. Kulubihim tu hati mereka. Ya, yeah, him tu domain. Domain yang bersambung. Asal dia home. Kulubihim. Pasal dia jauh sikit B tu kan? Ha, dia jauh sikit. Kalau bihim tu diambil oleh ya, B huruf jar tu. Bihim. Ramai orang tanya tu. Tengok. Wa'ala sam'ihim. Ala huruf jar. Sam'i. Isim. Cuba baca isim. Majrur. Bil kasrah. Majrur dengan kasrah. Wa'ala sam'ihim. Sam'i itu isim. Him to domain. Ya. Yeah. Ya, ya. Mutasir tu. Domain mutasir. Okey, Dr. Nawi tanya ni. Kulub. Kulub ni erti hati lah. Kulub ni hati. Tapi bila bercantum dengan home, dia akan bunyi kulubu home. Ha, kulubu home. Ber ni bukan ber huruf ja. Ber ni ber kulub. Ber hati. Kulub ni hati-hati. Asal dia hati-hati mereka. Ini ejaan asal. Tetapi bila masuk fi, fi bila Allah. Fi ke Allah? Allah, sorry. Bila masuk Allah, bila masuk Allah, yang ini jadi B. Jadi B, jadi kulu B. Sebab dia, sebab dia majrur. Dia majrur sebab ada huruf jar. Jadi ini kulub isim majrur dengan kasrah. Jauh engineer kita termenung. Boleh ke? Memang susah. Saya beritahu dulu. Sebelum take 5 ini take 5 jadi lama ni. Kulubihim tu ala kulubihim. Ya, yeah. Kulubihim ala kulubihim. Ya. Yeah. Dia ini Datuk, isim ni sebenarnya bunyi al-kulub. Al-kulub ni artinya hati-hati. Betul tak? Betul tak? Al-kulubu. Kulub. Asal dia. Kalau tak ada alif lam, dia akan bunyi kulubun. Betul tak? Kulubun, tak ada alif lam. Hati-hati. Okay. Tapi bila ada home, dia tambah home sini, dia jadi kulubu. Kulubu home. Tak boleh kata al-kulubu home, salah. Bila kita sandarkan kepada ganti nama, ini sudah jadi kulubu home. Bila kita sebut ala di sini, dia jadi di sini jadi ala kulub bihim. Jadi home pun sudah jadi him. Him. Boleh? Jelas tak? Jelas tak arah belakang? Jelas ya? Salah lah tu, salah. Salah. Ini salah baris. Tapi kalau kata ala kulubuhum, yang banyak baca gini orang Arab. Sebab orang Arab dia tak tahu grammar, dia tak tahu nahu, dia pakai baca. Kalau kalau ayat Quran ni dia betul lah baca, tapi kalau yang buka ayat Quran tu, yang buka ayat Quran dia tak kisah ya. Ayat Quran tu memang dah diikut ayat. Tanya huruf jar tak tahu dia, datang bukan, bukan semua Arab lah yang tak belajar tu. Dia tak tahu. Okey, boleh tak? Okey. Ha, ni satu lagi. Walahum. Walahum tak? La tu huruf jar tu.
walahum azabun nazim walahum ya ha, walahum ya tuan sabarlah ha. benda yang kita tak faham ni benda yang sangat mudah. Huruf ja ni asal dia ni li, li makna bagi. Bila bercantum dengan hum, dia tak ada kata lihim, dia kena tukar li ni jadi la, lahum. Okey, boleh tak? Ha. Okey, bila kita baca la ni, la ni harfu jar. Bila dia harfu jar, dia mesti ada isim atau domain selepas tu yang majrur. Tetapi di sini dia ada hum. Hum ni kita kata domain. Domain mutasil. Mutasil tu artinya bersambung. Mutasil. Domain mutasil fi mahali jar atau majrur. Dua-dua boleh. Domain mutasil duduk tempat baris bawah. Kenapa duduk tempat baris bawah? Sebab dia duduk selepas huruf jar. Jelas tak Tuan Imam? Ya? Yeah? Okey. Tak apa insya-Allah ya. Yeah? Jadi hari ini kita lihat tentang huruf jar saja. Okey. Sama. Fi mahali jarin sama. Fi mahali jarin. Oh, dalam tajwid. Maksudnya? Sebab kita ada banyak vocab kan. Jadi nak pakai fi mahali jarin ke nak pakai fi mahali majrur? Dulu boleh ah. Tahu dua suku tak apa. Tahu. Pakai fi mahali jarin lah senang kan? Fi mahali jarin duduk tepat baris bawah. Jadi bila kita dengar orang baca selepas huruf ja, dia baca baris lain pada bawah, salah. Tapi ayat Quran ni jarang orang salah sebab dia orang baca by heart. By heart. Ya. Ya. Wa dia wa ataf kan? Wa ataf. Huruf ja. Ya. Mungkin dia tak hum tu kenapa tak jadi him? Sebab ya. Bawah tu him. Betul. Tapi ini hum. Betul. Sebab Quran Allah Taala dah buat begitu. Oh ya. Kena ikut Allah. Ini kekecualian. Dia sebab dia mabni. Sebab dia tetap. Tapi dia tetap. Dia kalau la dengan hum tak boleh kata lihim. Dah kalau mengikut nahwu biasa kena him kan dia. Tak. Hum juga. Hum juga. Hum juga. La tu lam tu. Lam tu li. Tak boleh kena lahum juga. Tak maksudnya kalau bukan ayat Quran. Sama je. Sama je. Kecuali isim. Isim tak apa. Isim majrur. Macam amwalihim. Boleh. Kalau la dengan hum, lahum. La dengan hu, lahu. Boleh? Okey, kita teruskan. Tadi kita belajar tentang peranan huruf dan kita telah lihat bagaimana huruf ja mengubah isim. Ya. Saya rasa mungkin masalah nak membaca belum lagi dekat. Insya-Allah minggu depan kita baca lagi. Jumpa huruf ja kita baca. Okay. Sekarang kita akan lihat bagaimana huruf mengubah fi'il mudhari. Mengubah fi'il mudhari. Sebab yang berubah isim ya, dan juga fi'il mudhari. Hari ini kita tengok fi'il mudhari. Apa yang mengubah dia sebenarnya? Apa yang mengubah fi'il mudhari? Okay. Yang tadi isim dengan huruf jar. Yang tadi isim dengan huruf jar. Dan kita baru belajar tadi bahawa huruf di antara huruf ma'ani yang mengubah isim adalah huruf jar. Ada lagi huruf lain. Huruf jar. Dan kita boleh baca huruf jar dengan baik. Sekarang ni kita lihat
yang mengubah fa'il mudhari'. Kerana yang berubah hanya isim dan fa'il mudhari'. Yang lain itu semua tetap. Ini tetap. Ya, tetap. Ini semua tetap. Ini tetap. Ini tetap. Bila dia tetap, dia mengubah orang. Yang ini, bila dia berubah, dia kena ubah. Dia kena ubah dek member ni. Isi dia berubah, dia berubah dek huruf jam. Dan ada lagi huruf lain yang mengubahkan ni. Sekarang ni kita lihat fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' dia senantiasa baring depan dalam keadaan biasa. Kita ambil contoh perkataan yu'minu. Fi'il madhi dia amana. Boleh? Amana yu'minu. Fi'il madhi. Amanah fa'il mandi. Tuan-tuan, dia tetap. Ya, tidak ada siapa yang boleh mengubah dia. Ya, dia tetap. Ya. Yuk minum. Dia boleh jadi, boleh berubah. Sama ada beriman, tak beriman, beriman sikit, beriman banyak, langsung tak beriman, dan tak akan beriman. Itu dia perubahan dia. Itu dia perubahan? Dia, perubahan dia. Dia bukan ubah apa. Kalau ini positif, dia boleh jadi positif dua kali. Maknanya bila positif dua kali, itu sangat beriman. Dan dia boleh jadi positif tiga kali. Ya? Kalau positif tiga kali, dia akan beriman, jangan risau. Dia boleh jadi negatif, tak beriman. Dia tak boleh jadi amal, jangan beriman. Positif dua kali itu bunyi dia apa dalam bahasa Melayu? Positif dua kali? Sesungguhnya beriman. Bukan. Dalam bahasa Melayu, positif dua kali itu maknanya langan yu'min. Dia tidak akan beriman selama-lamanya. Itu positif. Negatif. Negatif dua kali. Negatif dua kali. Jadi nanti kita terangkan. Jangan ke mana-mana. Kita terangkan apa maksud perubahan tu. Ya, perubahan tu. Baik contoh kan? Okay, sekarang ni, ini detail. Sekarang ni kita lihat fa'il mudhari', okay? Fa'il mudhari'. Dan kita ambil perkataan yang mudah lah ni. Perkataan apa yang mudah ni? Perkataan. Boleh tak kita ambil perkataan yazhabu ya? Boleh? Mudah eh? Yazhabu ni maknanya dia sedang, dia pergi. Ya? Yazhabu ni. Saya dah beritahu dulu. Fa'il mudhari' ni, dalam ni ada orang, ada masa, ada perbuatan dan ada jantina, betul tak? Dalam ni orangnya gua. Ya, gua. Ya. Jantinanya laki-laki. Bilangannya satu. Perbuatannya sahabat. Ada empat orang tu. Okey. Jadi tuan-tuan, dalam keadaan biasa dia mesti baring depan sebab dia berubah macam isim juga. Isim baring depan dia, ni. Dah kata ambil saya baring depan. Ini fa'il mudhari' marfu' bidom. Dia baca fa'il mudhari' marfu' bidom. Fa'il mudhari' berbaring depan dengan tanda dhamma sebab dalam keadaan yang tidak ada perubahan. Maksudnya, dia sedang pergi sekarang. He is going now. Dalam bentuk present, continuous tense. Okay. Nampak tak? Okay. Sekarang ni kita tengok. Kalau huma, kalau berdua, dia sudah jadi yasana. Alif, mim, dua.
dua orang pergi. Yes, abad. Ingat, alif nun represent two person. Laki perempuan sama. Jadi kalau kita nak kenal ini laki perempuan, kita tengok ni. Ter. Ini ya ni, kalau ya depan ni, laki-laki lah dia macam ni. Laki-laki. Kalau ter depan ni, perempuan. Ya, perempuan ya. Kalau ya dia laki. Laki-laki. Kalau ter, perempuan. Sebagai contoh, kita ambil contoh. Kalau hia, hia ni perempuan. Boleh? Hia jadi tashabu. Jadi, ia sahabah. Ia tashabu. Tak, yang atas tu, umar. Ia sahabu. Ia sahabu. Umar, ia sahabu. Umar, ia sahabu. Umar, ia sahabah. Ia sahabah. Ia atas hia tu tak ada tanda bawah. Boleh? Hia tu lah. Ini tanda jauh-jauh. Problem saya itulah dia. Ya, rumah dia punya rumah tempat lain, dia punya tu tempat lain, tanda dekat lain kan. Okey ni, ya satu eh. Boleh? Apa dah? Nama tak jelas. Oh, yang nombor dua tu yes ha. Yes. Oi. Yes ha ba. Ba. Yes ha ba. Ni, oh, ni saya buat tadi. Yes ha ba. Alif nun min dua. Alif nun min dua. Ini fa'il mudhari'. Ya, dia lupa ya. Fa'il mudhari' ada depan, ada belakang. Fa'il madhi semua belakang. Okay? Okay? Kalau home, home ni artinya ramai, dia akan jadi yazhabuna. Yazhabuna, apa tak? Okay? Wonu. 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 Yazhabuna. Puan ni laki-laki. Tapi perempuan pun masuk jugalah kalau ramai. Tak apa. Jangan risau. Dia ada semua sekali 13. Kita buat contoh tu satu, tiga, cukup. Okay. Sekarang ni, kan ni ya? Nampak tak? Perbandingan. Jadi, fa'il mudhari' di antara fa'il yang berubah, kalau dia dalam keadaan biasa, dia marfu'. Marfu' ni positif. Marfu' ni positif. Ya, boleh? Marfu'. Marfu' berbalik depan positif. Ini marfu' dengan dhammah sebab dia seorang. Boleh? Ini marfu' dengan alif nun sebab dia dua. Tapi ini marfu' dengan wawnun sebab dia ramai. Kita jangan tengok marfu' yang ni saja sebab ini sebab dia single, marfu' dia jelas tanda dhammah. Jelas tanda dhammah eh. Dhammah tu. Jadi eh. Ini marfu' juga. Tapi dengan alif dan nun sebab dia musanna. Dia panggil marfu' juga. Marfu' juga. Walaupun tak ada. Sebab tanda marfu' ni ada tiga. Satu ini, dua ini, tiga wanu. Aktif marfu' ya. Ha itulah. Marfu' positif. Positif. Positif macam mana? Positif. Ya sabu. Dia pergi. Ya sabu. Dia pergi. Positif tu ni marfu'. Positif. Marfu'. Okay? Marfu'. Jadi fa'il mudhari', fa'il mudhari' ada tiga tanda. Satu marfu'. Yang kedua mansub. Mansub. Yang ketiga mansub. Fa'il. Isim marfu, mansub, majrur. Isim sama. Tapi dia ada majrur. Fa'il mudhari' ada mansub. Okey. Mansub dia marfu. Ah, ni depan ni kita selesai, jangan risau, jangan risau. Marfu', mansub, majrur. Jadi setiap isim tu sama ada dia marfu', dia mansub, dia majrur, ada tanda dia. Ada tanda dia. Yang ni dia marfu', tanda dia dhammah. Boleh? Yang ni tanda dia alif dan nun. Yang ni waw dan nun. Sekarang ni kita nak ubahkan yang marfu'. Yang marfu'. Kita kena cari alat-alat
daripada haraf ni, Dr. Wee, yang mengubahkan fi'il marfu' jadi mansub. Apa apa jadi pada makna dia? Ya? Ada apa jadi pada makna dia? Kita cari alat. Alat yang kelima ni, alat ni. Dia kata, nombor lima, alat, alat mansub. Alat-alat mansub. Alat-alat yang menjadikan fi'il mudhari' baris atas. Berbaris atas kan? Yeah. Tapi gunakan istilah ini jadi positif pula. Yalah. Kalau saya kata dalam kenali, huwa yazhabu, dia sedang pergi sekarang. Positif tak? Positif tak? Positif. Jadi positif itu mana marfu'? Bebas. Tak maksudnya, dia dulu marfu' itu berbaris atas. Berbaris depan. Berbaris depan. Jadi maknanya kalau berbaris depan itu, semua positif. Yes, yes, yes. Setiap yang berbaris depan itu, for? Positif. Positif. Kecuali dia tambah alat yang menjadikan dia mansub. Atau mansub. Mansub tu negatif. Tapi ada mansub yang positif. Itu yang kata, yang kata exceptional case tu. Takkan ni boleh? Sekarang ni saya kata, wa yazhabu, dia sedang pergi sekarang. Ya. Yeah. Kalau saya kata wa lan, ni jangan ya. Lan ya haba. Lan memberi makna negatif. Dia tidak akan pergi selama-lamanya. Lan. Jadi ini mansub. Ini mansub. Ha. Ini mansub. Tak boleh nak ubah dah ini grammar dia. Ini mansub. Mansub di sini maknanya deny. Deny. Malah deny banyak kali ni. Forever dia tak akan pergi. Jadi bila masuk la, makna dia deny, tak pergi, dan baris dia dalam keadaan mansub. Nanti kita jumpa lah Quran. Habis ni ya. Eh, boleh ambil 1 minit. Take rest. Majzum dengan kasrah ni sama? Eh tak. Kasrah untuk isim. Majzum untuk fi'il mudhari'. Tapi sama-sama baris bawah. Eh tak. Ini mati. Oh, ini mati. Mati. Ah, betul betul. Sukun. Ini mati. Ya, sukun tu. Sukun tu mati. Mati juga. Jadi kita gunakan majzum dan boleh juga guna sukun. Ah, sama. Majzum tu gelaran dia, pangkat dia, tapi tanda dia sukun. Macam ini, marfu gelaran dia, tapi tanda dia ada ada tiga kan, ada dhamma, ada alif nun dan ada waw. Okey, tak nak rehat ni. Okey, okey. Bila kita masuk alat mansub daripada haraf yang kita ambil ni, fi'il mudhari' akan jadi baris atas. Maksudnya dia tak akan pergi. Kalau untuk dua orang, untuk dua orang, dia akan bunyi macam ni. Lan yazhabah. Ini mansub. Ini mansub ni. Tapi apa tanda mansub? Tanda dia, dia kata buang ni. Nama dia hazaf nun. Take out nun. Di sini marfu' alif nun. Bila masuk buang nun. Lan yazhabah. Rasa rasa pelik ke? Tanya kata. Okey. Apa jadi dengan fi'il jamak kalau taruh lan? Taruh dinai.
Okey, tengok kita tengok. Ya. Habu. Ha, bunyi gitu. Ha. Jadi bila masuk lan pada ni, ini mansub. Apa mansub? Sebab dia ada lan. Jangan lupa lan ni ada 8 beradik ni. Ada 8 beradik ni. Yang peranan ni sama macam lan. Okey. Jadi ini mansub. Ini marfu dengan waw. Ini mansub. Mansub dia iaitu dia kata mansub dia tanda mansub dia buang nun ganti alif. Buang nun ganti alif. Hazaf nun ya batul alif. Lan yazhabu. Lan yazhabu. Maknanya mereka semua tak akan pergi. Okay. Kita buka Quran. Tengok kita. Ayat 24. Alan. Ya, anda. Alan taf'alu. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan tengok yang lam tu. Fa in lam taf'alu. Walan. Tengok yang walan. Walan taf'alu. Tengok ni. Lan ramai kan? Asal dia, asal dia taf'alu ni. Ni ada alif eh. Ha, ada alif. Tak nampak alif. Tak ada sikit tu alif. Jamak. Tak nampak. Tak nampak. Ada. Walan. Oh, itu yang lama. Ada. Ini saya pergi clear apa? Walan. Oh, yang tu. Oh, pakai yang ni. Pakai yang yang saya bagi dulu yang ni dulu. Pasal dia color tu. Pasal color. Ah, tak apa. Okey, sama-sama. Okey, walan taf'alu. Okey, lan tu alat mansub. Nampak tak? Lan tu alat alat mansub. Jadi fi'il mudhari' selepas tu mansub. Apa tanda mansub dia? Buang nun ganti alif. Ha, taf'alu. Ada alif ke? Kelabu. Ada. Oh, sebab alif tu alif mat. Jadi dia color kan. Bila dia color, kita fotokopi tak nampak. Ada alif. Ada alif. Yang ni semuanya hitam. Ya, yeah, sebab dia color pun nampak hitam juga. Itu mungkin apa, apa tu ada color tu. Huruf mat, huruf alif tu mat color. Okey. Nampak tak tu? Senang kan? Tak apa-apa. Lan tu tadi untuk kata alat mansub. Mansub? Mansub. Mansub. Ini? Ini mansub kan? Ha. Ini bila pakai huruf lam ni, lam ni huruf mansub. Huruf mansub. Jadi fi'il yang datang selepas dia mesti mansub. Tanda dia buang nun ganti alif. Buang nun ganti. Buang nun ganti. Buang nun ganti alif. Buang nun ganti alif. Memang pasal kita tak familiar kan. Buang nun ganti alif. Jangan risau, jangan risau. Jadi hari ni kita belajar fi'il mudhari'. Kalau kalau tuan-tuan tengok. Okey. Tengok fi'il mudhari'. Mana fi'il mudhari' ni? Nak hilang. Ada tak lah. Tak ada gilan. Sebab lan ni dia mungkin buat ni tidak. Sama sekali tidak. Okay. Tak apa tak? Dia banyak gilan. Apa ni? Oh tu Laisa. Banyak apa ni? Yang ayat Al-Waqi'ah tu Laisa. Al-Waqi'ah ayat. Cuba lihat buku surat 5. Betul ke sama muka? Betul sama tak? Ayat. Ayat. Okey. Ayat. Cuba lihat. Ayat 27. Allazina yanquduna. Nampak tak? Allazina yanquduna qadallahi min ba'di mithaqihi wa yaqta'un
ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Perkataan yang kuduna. Sama tak dengar yang satu? Sama tak? Perkataan yang kuduna. Alladzina yang kuduna. Atas kali ya? Atas kali. Yang kuduna. Wai. Ya nun. Ya nun, qaf, ba, waw nun. Asal dia, duduk dia naqadha. Yang kuduna. Yang kuduna maksudnya orang-orang yang mengingkari, memungkiri. Alladzina, mereka-mereka yang mengingkari janji Allah selepas mempercayainya dan memutuskan apa yang Allah telah perintahkan dengannya supaya menyambungnya, iaitu mungkin silaturahim kan. Wa yufsiduna fil ardh, mereka ini melakukan rosak di muka bumi. Ulaika humul khasirun, mereka ini orang-orang yang rugi. Tengok perkataan yang kuduna itu marfu', sebab tak ada lam dan tak ada tidak marfu'. Marfu' tu maksudnya positif. Mereka-mereka yang memungkiri, kalau tidak memungkiri itu negatif, kalau memungkiri itu positif, sebab dia marfu'. Tanda marfu' dia adalah waw dan nun. Waw nun. Waw nun. Waw dan nun. Cuma takut tuan-tuan tak kenal fi'il mudhari' ke ataupun isim ke? Ya. Tengok ya. Cuba tengok Allah. Cuba tengok yang bawah sekali tu, dekat dengan nombor 27 tu. Ulaika humul khasirun. Apa dah? Itu ada waw nun. Tetapi yang itu ada alif lam kat depan. Alif lam kat depan tu artinya orang-orang yang rugi. Itu orang. Yang atas tu perbuatan. Yang bawah tu tak ada masa. Yang atas tu ada masa, ada orang dan ada tingkah lakunya kan. Al-Khasirun. Al-Khasirun. Kemudian wayaqta'un. Nampak tak? Wayaqta'un. Itu fi'il mudhari' juga. Marfu' dengan waw dan nun. Mereka itu memutuskan. Lepas tu perkataan mereka itu memutuskan apa yang Allah perintahkan dengannya supaya menyambungnya. An yusala. Fi'il mudhari' itu. Itu fi'il mudhari' mansub. An adik beradik lan. An adik beradik lan yang 8 tu, adik-adik dia. Bila pakai an mesti balik atas. Kalau di sini an yang apa? An yang apa? Boleh? Jadi fi'il mudhari' tanda dia marfu', mansub dan satu lagi majzum. Dan last dengan majzum eh. Majzum tu tanda dia mati. Tanda dia mati. Dah salah kalah ke dah? Oh, sikit lagi. Dah. Siapa? Tuan pun sudah kalah dah ni. Siapa? Saya sudah kalah. Dia tidur. Tanda fi'il mudhari' baris dia yang ketiga dia panggil majzum. Cuba sebut tadi. Majzum tu tanda dia majzum. Yang ni bagi depan, yang ni bagi atas. Ingat fi'il mudhari' tak ada tanwin tu. Yang ada tanwin ni isi tanya. Majzum. Majzum ni tanda besar dia lam. Lam. Dan adik-adik dia. Bila taruh lam, yang ni jadi mati. Lam yang lam. Dia tidak pergi. Pergi. Mati tu. Majzum. Mati tu nama dia majzum. 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 Mi, ji. Saya tulis di rumi eh.
Majzum. Majzum. Betul. Zai. M A J Z U M. Majzum. Majzum ni mati. Lam yazhab mesti mati ni. Bila kata dia tak pergi, tak mungkin dia pergilah. Sebab tu majzum. Kita kata jazam. Jazam ni maknanya yakin. Putus. Majzum tak pergi. Jadi tanda mati dia, tanda majzum dia baris mati. Ini tanda mansub baris atas. Ini tanda marfu' baris depan. Tanda mati baris sukun. Ini namanya sukun. Majzum tu dengan tanda bulat. Majzum ataupun nama dia sebenarnya sukun. Sukun, sukun ni, sukun ni sukun mati. Oh, boleh sebut majzum atau sukun. Majzum ni pangkat dia tadi. Jadi boleh guys. Majzum ni pangkat dia. Ini fi'il mudhari' majzum tapi dengan sukun. Ini mansub dengan baris atas. Tapi ini mansub dengan wanun. Ini mansub dengan wanun ganti alif sebab dia ada sebab. Okey. Kalau sekiranya musanna dia dua orang tak pergi, lam yazhaba macam gitu kan, buah nun majzum dia dengan buah nun di muzakkar kan, muzakkar ya. kalau jamak lam yazhab sama juga buah nun ganti alif macam ni, sama je tadi tanda mansub yang mufrad tadi berlainan ya. Kalau yang musanna dan jamak sama. Ya, ya, sama ada zakat lah. Buat nun ganti alif. Eh, bila belajar nahwu sarah ni itulah dia. Ya. Itulah dia. Dapat semua air minum ya. Ha, sampai datang perempuan dapat. Jangan risau. Okey. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama rufiqu min 'amin thamaratin rizqan qalu hadha alladhi rufiqna min qablu wa utu bihi mutashabiha wa lahum fiha azwajun mutahharah wahum fiha khalidun. Okay. Perkara yang utama sekali kita nak tengok ayat ini ayat fi'il ke ayat isim. Yang utama sekali. Ini ayat fi'il. Ayat fi'il sebab dia mula dengan perkataan wabashir. Kita belajar dulu ayat fi'il ada tiga, fi'il madhi ke, fi'il amar ke, fi'il mudhari. Ini ayat fi'il amar. Perintah. Perintah. Okay. Bila fi'il amar, perintah. Wabashiri, maknanya orang yang beriman macam kita ni wajib kena selalu dapat berita gembira. Bahawasanya kita disediakan syurga di akhir, di akhirat. Bukan main-main. Janji Allah kepada kita itu tetap. Okey, satu. Berilah. Perintah. Yang kedua, tuan-tuan tengok. Di antara ini, mana kalimah yang mabni yang tetap dan mana kalimah yang mu'rab? Ingat 95% mabni. Mabni. Dua kat 5% saja ya. Okey, saya beri jawapan. Yang mabni. Waw mabni. Waw mabni. Bashiri mabni. Allazina mabni. Amanu mabni. Waw mabni. Amilu mabni. As-salihat barulah ubah. Anna mabni, la mabni, hum mabni, jannat baru berubah, baru dua. Tajri berubah, min mabni, taht mabni, ha mabni, al-anhar baru berubah, baru berubah. Kullama mabni semua, ruziku mabni, min ha mabni, min mabni, thamaratin baru berubah. Kenapa thamaratin tu boleh bawa? Min. Min. Sebab min. Ada? Min. Ya. Rujak. Tapi kalau tu tengok malam nanti akan cukup rujak. Okay. Rizqa. Qalu mabni. Tengok. Bila ada rizqa tu, ada tanwin tu, memang berubah. Memang dia berubah.
Qalu mabni, haza mabni, allazi mabni, ruzikna mabni, min mabni, qablu mabni, wa mabni, utu mabni, bihi mabni, mutasyabihan. Min tu rujah kan? Ya? Min qablu. Min rujah lah. Kenapa dia tak kata qablu? Itu minggu depan saya beritahu. Itu ada pengecualian. Pengecualian? Eh? Ada pengecualian. Eh? Tanda ya, tanda ya. Minggu depan ya. Tunggu pun ilmu sejengkal ya. Wa mabni, la mabni, hum mabni, fi mabni, ha mabni, azwajun rubah. Sebab dia boleh jadi azwaj, dia boleh jadi azwajan. Tapi dia jadi azwajun positif. Maknanya di syurga nanti bagi mereka ada pasangan-pasangan yang sehat. Dia kata putih bersih kan? Yang sehat. Dia di syurga nanti wanita-wanita tak dapat orang perempuan, orang lelaki yang sakit-sakit lutut. No, sorry. Tak ada. Ya, semuanya sihat lelaki boleh jogging, kustan kiri kanan. Ini buat kiri sikit tak boleh dah. Sakit lutut. Dia tak ada. Yang lah memang laju. Macu lagi. Hari ni semua grup jogging. Hari ni manusia ni dia nak benda tu. Dia nak lima aja. Yang pertama sekali dia nak sihat. Ya, yeah. Dia nak terampil. Terampil lah. Dia nak mantap. Mantap. Dia nak ada dua lagi saya lupa dah. Minggu depan. Siapa yang nak tahu datang kelas. Ada orang jual, ada orang tahu. Dia dunia trend dunia hari ni. Kalau kamu nak keluarkan produk, you must based on 5 items. Number 1, cantik. Mesti produk tu cantik. Makan saja orang lelaki jadi sihat. Yang kedua, terampil. Terampil itu cerkas. Bukan sihat, cerkas. Yang ketiga dia kata apa? Aman bahagia rumah tangga, sejahtera seronok kan. Tengok isteri seronok kan. Baru bagi tidur sekatik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa halka? Alhamdulillah bi khair. Tak jadi dah siap minum pagi? Belum lagi. Yang dua lagi tak ingatlah. Kalau produk keluar based on 5 item, jalan dah. Sebab manusia semua nak tengok ni. Okey, habis cerita. Wahum mabni. Fiha mabni. Khalidun mur. Jadi berapa mabni? Satu. Kormu kan? Hormon mabni. Jadi tuan-tuan nak kena tengok tuan-tuan. Mabni ni dari kategori haraf ke? Dari kategori fi'il madi ke? Atau fi'il amar? Atau dari kategori isim? Ada isim yang mabni. Seperti al-lazina. Al-lazina tu isim mabni. Ya? Al-lazina isim mabni. Jadi itulah yang kita nak belajar. Saya yakin insyaAllah habis 200 hours ni tuan-tuan boleh baca lebih baik. Boleh baca lebih baik. Boleh tengok mabni, mabni, mabni. Kenapa baris atas kita boleh lepas tahu? Ini isim, kita bagi depan je. Kalau isim ada 3 baris. Depan, atas dan bawah. Kalau fa'il mudhari' ada 3 baris. Depan, atas dan mati. Depan ada 3 tanda. Baris depan, alif nun, wa nun. Baris atas ada 3 tanda. Atas, wa nun ganti alif. Ini pun sama. Jadi itulah yang kita nak belajar. Ya, yang kita nak belajar setakat ini, insyaAllah. Kita jumpa lagi minggu depan. Subhanakallah, walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Tuhan, wa barakatuh, nasihat, fa'afirullah, fa'inna'udhu, la'atuhu, wa barakatuh, la'atuhu, wa barakatuhu, la'atuhu, wa barakatuhu, la'atuhu, wa barakatuhu, 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 wa barakatuhu. Ya Allah, letak kami, kasihanilah kami kepada bulan Syaban. Rahmatilah kami dan keluarga kami dalam bulan Syaban. Sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan, ya Allah. Perkuatkanlah iman kami dan amal kami menjelang Syaban, ya Allah. Ya Allah, kami kasihkan Ramadan, ya Allah. Kami cinta Ramadan, ya Allah. Ramadan, bulan yang diberikan, ya Allah. Bulan yang bahagia diberikan, ya Allah. Justru ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan, ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa barakatuh. Wassalamu ala alihi wa alihi wa barakatuh. Ilahi lastu li
firdausi ala wa la aqwa ala naril jahim. Allah fahab li taubatan wa ufir dhunubi fa innaka ghafiru dhambi al-azim. Ilahi lasdulil firdausi ala wa la aqwa ala naril jahim. Allah fahab li taubatan wa ufir dhunubi fa innaka ghafiru dhambi al-azim. Tuhanku, aku tidak layak untuk syurgamu, tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa nerakamu. Dari itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Tuhanku, aku tidak layak untuk syurgamu, tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa nerakamu. Dari itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya engkaulah pengampun dosa-dosa besar.